Pulau Pasaran telah menjadi sentra penghasil ikan asin utama di Provinsi Lampung. Di pulau ini usaha pembuat ikan asin hampir tersedia di seluruh pelosok wilayah ini. Seperti yang diungkapkan Pak Aman, salah seorang pemilik usaha pembuatan ikan asin jenis teri ini. Pak Aman yang memulai usahanya sejak tahun 2006 ini mengatakan bahwa usahanya ini sempat mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh cuaca dan pandemi COVID-19. Kita hari ini Pak, gimana Pak dengan cuaca seperti ini Pak, hujan? Ya, kalau cuaca gini memang bagus Mas, daripada panas sekali. Kalau terlalu panas, kita orang milih-milih nyotir ini hanya keteteran karena baru sebentar udah masuk ke dalam. Ini kan jadi santai kita sambil milih-milih ikan teri. Gitu. Pak, untuk penjualannya sendiri gimana Pak sekarang ini Pak? Ya, kalau kita jual ikan di sini, dijual sini sementara ini. Ya, dijual sama toko-toko di sini lah. Sama bos-bos kita yang ikan di sini. Dulu memang kirim sendiri ke Jakarta Mas. Ya, berhubung ya cuacanya kadang-kadang ada ikan, kadang-kadang nggak ada. Jadilah saya pikirkan jual di sini aja dulu sementara. Di sana cuaca nggak dikirim keluar ya? Iya, biasanya kan saya kirim ke Jakarta. Berhubungnya sini kebanyakan orang sini jualnya lokal semua, yang khusus yang ngirimin ke Jakarta ada orangnya di sini Pak Diwaskara sama Pak Supi yang dibelikan sama nelayan di sini, itu pengasin-pengasin semua di sini sambung sama dia. Pak, untuk harga sendiri ada kenaikan atau ada penurunan Pak? Masalah harga ini Mas, apa namanya, kombinasi. Kadang-kadang ya ada yang mungkin kualitasnya lebih bagus lebih mahal, kalau kualitasnya kurang bagus ya mungkin yang murah kayak gitu. Jadi memang melihat kualitasnya itu sendiri ya Pak ya? Kualitas ikan, kalau ikannya memang kayak gini mungkin bisa ngangkat di Jakarta juga harganya. Kalau ikannya udah jelek ya mungkin adalah yang udah hancur-hancur itu nggak bisa ngangkat di Jakarta, paling kita Pak lokal, jual lokal sini. Tapi kalau stok kita istilahnya memadai Pak untuk sekarang ini atau gimana kalau Pak? Kalau sekarang mungkin saya lagi agak banyak dapatnya ini. Oh iya. Iya lagi ada lah. Jadi walaupun biasa cuaca buruk ini tapi apa untuk pendapatan ikan pengaruh kalau cuaca kayak gini mah. Yang penting aja jangan hujan aja, itu kendalanya orang pengasin di pasar ini ya, semua mungkin pengasinnya kejalannya kalau cuaca hujan. Kalau mendung-mendung nggak jadi masalah, mendung-mendung yang penting jangan ada hujan aja, ikan bisa kering mungkin satu. Ridwan Saibumi melaporkan.